Nah, Loli, owner kafe satu ini tuh viral banget di media sosial saat ini, apalagi di TikTok ya. Kayaknya ibu owner Loli Kafe ini lagi rame-rame banget dibahas, apalagi dia buat ngadain mini konser gitu loh teman-teman. Disambut meriah banget oleh para orang-orang gitu ya, Pak. Mungkin karena mbak ini ya, atau ibu owner Loli Kafe ini tuh emang seramah dan selucu itu sih teman-teman. Jadi banyak banget yang nyambut dan sayang banget sama Mbak Loli ini. Nah, kalau menurut aku sih teman-teman ya, suaranya Mbak Loli ini tuh sebenarnya bagus loh teman-teman ya. Dan dia juga entertaining banget gitu. Nah, seperti apakah lengkapnya ya disambut meriah? Yuk kita lihat videonya secara lengkap. Gak apa-apa Loli, biar kelihatan kerja. Datang langsung mau dibuka bajunya. Terima kasih ya udah dateng. Pas ngeliat gak jadi nimpuk. Gak jadi kan? Enggak dong. Soalnya cantik. Tapi by the way thank you banget loh. Aku tuh gak nyangka banget kalau pada datang dan excited sekali. Oh my god. Terima kasih juga buat Trust for Sure yang udah bikin acara sebombastis ini. Dan juga tim ibu owner Loli Kafe. Oh my god. Dan kita lihat ya. Sukses konsernya Loli. Iya, makasih banyak. Ya Allah, sukses. Iya, Masya Allah. Sayang aku. Oh ya Allah, ini anak-anak bunda ya. Kita kolak deh.
kata gua penting gini. Reaksi Kak Loli dapet hadiah bintang gemas bintang dari aku. Telat karena tadi aku mencari ini. Mana, Pak? Aku mencari hadiah untuk kamu. Oh, kita lihat dulu ya, takut salah bentar. Ada dua soalnya. Satunya tuh buat Mayang, satu buat kamu. Mana, kenapa aku telat? Aku minta maaf karena aku tadi nyari ini dulu untuk kamu. Oh, ya. Thank you. Thank you ya. Terima kasih Rara. Sama-sama Kak Loli. Amin. 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 Dan juga sukses selalu. Aduh takut, amin. Lucu banget aslinya, gemes. Tuh kan teman-teman, disambut meriah banget oleh orang-orang di sekitar Mbak Loli gitu. Banyak banget sebenarnya yang ngefans banget sama ibu owner kafe ini, teman-teman. Loli owner kafe ini emang lagi viral dan lagi rame banget dibicarain gitu. Nah, dari video-video tadi teman-teman, emang sih kayaknya terlihat dari ibu owner kafe ini memang benar-benar menghibur banget, teman-teman. Bisa bikin suasana itu pecah banget gitu. Dan sorak-sorakan dari penonton juga keren banget sih, teman-teman ya. Semeriah itu dan sehidup itu gitu loh suasananya, lucu abis gitu. Nah, teman-teman gimana nih kalau menurut kalian setelah menonton konser, mini konser yang diadain oleh Loli Kapi? Oh my god, ya sangat-sangat terngiang-ngiang banget gitu suaranya gitu. Apalagi dia nyanyiin lagu Matahari itu, teman-teman ya. Aduh, sumpah ini viral banget, teman-teman. Nah, teman-teman, banyak banget netizen yang komentar juga nih. Aduh, ada-ada aja komentar netizen. Lagi main konser-konseran, kata netizen. Padahal dia buat mini konser betulan loh, teman-teman. Dan harga tiketnya juga murah sih sebenarnya, teman-teman. Hanya 50.000 saja gitu. Nah, gimana teman-teman kalau menurut kalian setelah melihat video-video Loli mengcover lagu-lagunya? Silahkan nih komen di bawah. Tapi kalau menurut aku suaranya sih unik banget, teman-teman. Dan juga enak gitu didengar. Masuk ke kuping tuh kayak terngiang-ngiang gitu loh, teman-teman. Nah, itulah dia teman-teman ya, konser yang diadain oleh Loli Kapi, oh my god, yang terkenal ini gitu ya. Lagi sering dibicarain gitu, suaranya juga terdengar di mana-mana, di FYP dipakein terus nih sound dari ibu owner Loli Kapi ini. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu video teman-teman. Semoga kalian terhibur dengan video-video ini. Jangan lupa klik like dan share video ini ke teman-teman kalian dan semakin banyak lagi yang terhibur dengan video dari owner Loli Kapi ini. Dan sampai jumpa di next video aku bersama tentunya.